dua jari. Saya menyampaikan beberapa hal atas kepemimpinan Pak Jokowi ini yang bagi kami luar biasa. Ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini saya catat satu-satu, Pak. Mohon maaf. Berkaitan dengan pengambil alihan Freeport, ini luar biasa. Yang selama ini punya asing sudah miliknya Indonesia. Yang kedua, sudah dibangun 50 bandara baru.
kebetulan kita punya Bandara Banyuwangi, itu kalau nggak ada support Pak Jokowi, nggak seperti ini, nggak bisa menjadi internasional. Yang ketiga ini ada pembangunan 1,9 juta meter jembatan desa baru. Ini sesuai dengan program kita yang berkaitan dengan bagaimana cara membangun desa. Kita rencananya akan berkeadilan seperti tagline kita, menggampangkan urusan umat, dan yang kedua berkeadilan. Jadi kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dengan membangun 1,9 juta meter jembatan di desa-desa baru ini, itu sama dengan kita ada program yaitu minimal 3 miliar untuk setiap desa, sehingga desa akan jauh lebih berdaya. Jadi itu pun di luar DDADD. Yang selanjutnya adalah Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin ini sudah membangun 2.700 km jalan tol. Luar biasa. Yang tidak bisa, saat ini belum bisa dibandingkan oleh beberapa presiden kita. Yang selanjutnya adalah sudah membangun 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Ini berkaitan dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan oleh presiden kita. Yang selanjutnya adalah terima kasih Pak Jokowi sudah menurunkan angka kemiskinan ekstrim turun dari 6,1% menjadi 0,8% tahun 2024. Luar biasa ya. Yang selanjutnya ini juga ada menurunkan tingkat pengangguran dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024 ini. Nah, ini Pak, ini yang penting. Mungkin bukan bagi saya, bukan bagi Bu Semakin, tapi bagi saya. Saya belajar banyak dari Pak Jokowi berkaitan ini. Terima kasih Pak Jokowi mengajarkan kami berkaitan tentang kesabaran diri ketika menghadapi hinaan, fitnah, dan cacian. Ini luar biasa karena kami berdua sepertinya sering kurang lebih begitu. Banyak yang dilakukan oleh Pak Presiden kita, Pak Jokowi dan Pak Wakil Presiden kita, Pak Maruf Amin. Dan kami yakin nanti Pak Prabowo dan Pak Gibran ini akan melanjutkan ini untuk Pak Jokowi agar semuanya bisa dicapai nanti untuk program-program yang berkaitan dengan hal-hal yang benar begini. Bukan dilanjutkan hal-hal yang kurang benar dan tidak berkeadilan. Kurang lebih gitu. Jadi bagi kami nanti akan disampaikan oleh Gus Mati. Kami tidak panjang lebar, kami hanya membacakan berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden. Memang acara ini kami mewakili panitia dan relawan Rejo Sumut Ireng. Kebetulan kami ini bagian dari mereka dan relawan-relawan lainnya, termasuk di sini adalah relawan Ali-Ali Pil nomor 2. Nah, itu mungkin akan disampaikan panjang lebar oleh Gus Maki nanti di sesi sambutannya. Kurang lebihnya itu, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Bonco-bonco yang sambutan tadi mana? Pak Kianto, Pak Slamet, Pak Pitoyo, mana tadi? Ini Pak. Nah, monggo mriki. Aja suwi-suwi sampean, yang penting joget toh. Yang penting dangdutan toh. Ora penting jatuhe. Penting pokoke bahagia toh. Urusan pilbuk kuwi urusan nomor loro. Penting bahagia ya toh. Pundi Pak Pitoyo? Pak Slamet kok pundi? Asal isi ya. Pak Slamet punya Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa yang paling bermutu di hadapan Tuhan adalah sebagai ukurannya adalah seberapa kita bermanfaat untuk orang lain. Pak Jokowi sudah menunjukkan luar biasa, telah memberikan kemanfaatan yang sangat luar biasa kepada rakyat Indonesia. Maka kita wajib matur nuwun kepada Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Kita sebagai rakyat sudah sewajarnya untuk matur nuwun, karena kalau kita tidak biasa matur nuwun terhadap sesama manusia, jangan pernah bisa matur nuwun kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup nomor dua. Biasakan kita tidak mencaci maki pemimpin. Mulai dari sekarang, lebih-lebih Banyuwangi. Sekali lagi, teman-teman yang bersama Ali-Ali, jangan pernah membiasakan diri mengecilkan orang lain, menyepelekan orang lain. Perkara orang lain menyepelekan kita, biarlah itu berlalu bersama angin yang mengalir. Lanjut terus. Kalau tidak cocok sama Ali Makti, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, cocok sama Ali Uci saja. Begitu? Kalau misalnya benci sama Pak Ali Uci, tidak apa-apa. Yang penting cocok dengan Ali Makti. Begitu dong? Sudah. Nah, kalau tidak cocok dengan Ali Makti dan Ali Uci, tidak apa-apa. Nomor dua saja yang penting. Begitu dong? Sudah. Jangan dibalas apa yang dilakukan oleh mereka yang itu tidak mengenakkan kita. Karena tugas kita hanya berbuat baik tanpa mempertimbangkan soal bagaimana apresiasi orang kepada kita. Yang penting kita sebagai rakyat matur nuwun kepada Pak Jokowi dan marhaban selamat datang kepada Bapak Prabowo Subianto. Saya yakin tidak semuanya cocok dengan Pak Prabowo, tetapi ingat bahwa Pak Prabowo adalah pemimpin kita, Mas Gibran adalah pemimpin kita. Kita harus menerima dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita sebagai rakyat tidak ada kewajiban kecuali taat kepada para pemimpin. Sekali lagi, kita sebagai rakyat tidak ada kewajiban kecuali taat kepada pemimpin. Siapapun pemimpinnya, karena sudah resmi bahwa Pak Prabowo presiden dan Mas Gibran adalah wakil presiden, kita sebagai rakyat wajib taat, wajib mendukung, dan paling tidak kita mendoakan agar Pak Prabowo dan Mas Gibran diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling pokok. Dan seluruh perbuatan baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi mendapatkan nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun itu saja, yang penting nyanyi-nyanyi, senang-senang, bahagia. Semoga bahagia kita tidak hanya di lapangan ini, tetapi bahagia sampai nanti bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Pada kesempatan kali ini, kami bersama teman-teman kami memohon ampun kepada-Mu ya Allah atas segala kesalahan dan apa saja yang kami lakukan yang itu melanggar sengaja ataupun tidak. Ampuni kami semua. Ampuni kedua orang tua kami. Ampuni para pemimpin-pemimpin kami. Maafkan segala kesalahannya.
Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mempunyai pemimpin baru, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Berilah selalu hidayah, tunjukkanlah ke jalan yang benar. Lindungi, 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 pagari dengan rahmat-Mu, pagari dengan kekuasaan-Mu. Kami rakyat Indonesia hanya ingin bahagia zahir batin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Benar, demikian kita sambut pilkada kali ini dengan riang gembira. Kita sambut pilkada kali ini dengan hati yang padang, tidak perlu petang-petang. Saya yakin Allah bersama kita, Tuhan bersama kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya minta Mas Demi untuk, sebelum saya pamit, melantunkan lagu ciptaannya. Udal Gus. Tahu lagu ya, ora apal lagu dhewe. Sing gawe aku tapi ora apal. Sik tak golek ketek. Oh, siap. Bus, dan memilih unclub. Soalnya gak tau Oscar nyanyi lagi. Nyanggang itu Raino.
Alhamdulillah. Belum saja di kesempatan